Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel ini tentang cara budidaya ikan. Kali ini saya akan mensortir ikan nila sultana yang berasal dari Sukabumi BBBAT, itu Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar. Alhamdulillah ikan dari buraya sampai ukuran sejempol disortir di kolam pendederan, itu sebanyak kurang lebih ada 1000 ekor. Untuk bibit nila sultana ini bibit yang sangatnya unggul ya, karena pertumbuhannya lebih cepat hingga 40% dari ikan nila sejenis lainnya. Ikan nila atau itu nama kata lainnya itu Acrohormis niloticus, itu merupakan salah satu komoditas ikan air tawar unggul di Indonesia. Berdasarkan data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan, ikan nila sultana ini adalah jenis ikan air tawar dengan produksi terbanyak di Indonesia. Produksi ikan nila di tahun 2017 itu sebesar 1.250.000 ton. Produksi ikan nila tiap tahun meningkat sampai dengan 13,3% pada rentang waktu tahun 2012 sampai 2017. Ikan nila atau ikan nila sultana merupakan hasil dari seleksi famili dan perkawinan silang dari 43 jenis nila yang dikembangkan oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar atau BBPAT Sukabumi, yaitu di Jawa Barat. Keunggulan yang dimiliki oleh ikan nila sultana diantaranya itu pertumbuhannya yang lebih cepat hingga 40% dibandingkan dengan nila lainnya, dan memiliki jumlah telur yang lebih banyak. Salah satu cara untuk meningkatkan produksi budidaya perikanan adalah dengan memperhatikan kualitas pakan ikan agar pertumbuhan ikan lebih cepat. Dari itu, faktor untuk pangan juga mempengaruhi penting dalam kegiatan budidaya sebagai penentu pertumbuhan dan merupakan biaya terbesar dalam produksi 60-70%. Pakan yang baik mengandung protein atau lemak, karbohidrat atau vitamin dan mineral dalam jumlah yang mencukupi sehingga dapat menunjang pertumbuhan ikan dengan baik. Protein dalam tubuh ikan merupakan senyawa yang kandungannya paling tinggi. Protein memegang peran penting dalam struktur dan fungsi tubuh seperti pertumbuhan dan reproduksi. Dua faktor yang mempengaruhi retensi protein adalah kandungan proteinnya pada pakan, keseimbangan energi dan asam aminonya dalam pakan. Asam amino itu merupakan komponen utama, yaitu penyusun protein, yaitu memiliki dua fungsi. Metabolisme dibagi dua kelompok, yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Asam amino esensial itu merupakan asam amino yang tidak dapat dibuat dan harus diperoleh dari makanan sumber protein, sedangkan asam amino non esensial dapat dibuat oleh tubuh, yaitu dengan mutu protein yang dinilai dari perbandingan asam amino yang terkandung dalam protein tersebut. Asam amino juga memperbaiki nilai nutrisi pada pakan sehingga dapat mempengaruhi pada peningkatan pertumbuhan ikan. Dengan adanya penambahan asam amino cair pada pakan, diharapkan dapat mempercepat atau performa pertumbuhan ikan nilainya itu lebih cepat lah. Kebutuhan nutrisi ikan nila, salah satu kebutuhan nutrisi yang sangat penting untuk ikan. Protein, sehingga kekurangan protein dalam pakan dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ikan tersebut. Di samping kebutuhan protein, jumlah pakan yang diberikan memegang peranan penting untuk pertumbuhan ikan tersebut lebih besar atau
lebih cepatnya. Dalam protein pakan itu baik sebesarnya itu 20-40%, bukan kandungan lemak terbakar sebesar 5-14%. Serta kandungan karbohidrat itu 9%. Untuk nilai pembesaran yaitu 25% sampai dengan 30%. Untuk larva atau untuk bibit awal itu sebaiknya 30% sampai 35%. Lebih bagus untuk larva itu lebih cepat perkembangannya dengan proteinnya itu yang tinggi. Protein yang tinggi itu dengan brand kayak seperti Profit itu dia proteinnya 32%. Kayak Sinta itu proteinnya itu 33%. Untuk pembesaran 25% sampai 30 itu bisa menggunakan dengan pakan telet itu 788, itu dengan protein kadar proteinnya itu sekitar 27-28%. Itu untuk harganya juga lumayan murah untuk perkembangbiakan ikannya itu supaya lebih besar. Ya, terima kasih untuk penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi yang nonton dan juga bermanfaat juga bagi yang mendengarkan. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata saya itu yang kurang jelas, kata-kata yang salah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.